kedua tim sekali lagi. Masuk di lapangan dari tim Tarik ATM Purna. Mungkin sudah ada dalam babak grand final ini akan cukup seru. Yang mana berat tim unggulan ya, yang mana ya, beri tepuk tangan yang meriah buat penonton ya, kedua tim MPR maupun dari ADN. Babak puncak babak grand final, yang mana yang kita nanti-nantikan? Kedua tim antara ADN yang berhadapan dengan MPR akan menghibur kita semua. Ya, baiklah, kita kembali ke ADN dan sebuah ADN. Dan ADN pegang bola, kali ini nomor punggung anon saudara servis lepas ke belakang, ada Wisnu Sadi angkat pendek saja. Wisnu Sadi angkat pendek saja, sempurna lagi-lagi dan poin buat tim dari MPR. MPR lepas ke belakang, angkat, siapa yang tuju? Aji sekali ini serimbang tumbang bola saudara Cahyana. 1, 2, 3 lepas ke belakang, ada di sana siapa yang tuju? Jepang ada di sana, siapa yang tuju? Kedudukan OP kali ini coba timbang lepas ke belakang, ada Sunan angkat jatuh kemaru di jepret, namun Egy kali ini 5-7 kembali OP servis yang kedua kalinya, ancang-ancang sebelah angkat bola, ada di sana sudah Egy umpankan Egy dapat dibendung, masih dapat dikembalikan kali ini Egy cantik kecil sangat sempur, baru dipindahkan buat tim LADN 85 ya, tolong jangan memakai blit ya. Blit, terima kasih ya, mohon diperhatikan ya, jangan memakai blit ya, itu ngameranya ya. Kembali lagi ke lapangan, angkat tinggi-tinggi kali ini jumpset sudah lagi gendek sangat sempurna. Aples penempatan 6-9, kali ini Aples akan mencoba melakukan servis. Aples lepas ke belakang, angkat, siapa yang tuju? Berketek, namun terlalu bilang 7-9, kembali Aples timbang-timbang 1, 2, 3 lepas, ada Egy, apa yang terjadi? Namun dapat dikembalikan di sana, angkat Egy, saat dari saudara Egy pindah poin kembali 10-7. Ya, 10-7 Egy kali ini pegang bola, jam selaksanakan, ada Wisnu angkat pendek saja, Wisnu angkat pendek saja, Wisnu sangat keras. 8-10 Sadi seorang center dari MPR lepas, angkat pendek saja, Sulam angkat pendek saja, buat ADN. Jenny kali ini akan mencoba makan servis timbang-timbang lepas ke belakang, ada di sana MPR kali ini jatuh.
8. Kembali saudara Jenny, servis yang kedua kalinya. Jenny lepas ke belakang, angkat siapa yang ditujuh di sana, hijau. Sangat keras pembukuan dari saudara Bilang 12. Wisnu akan mencoba melakukan servis, lepas ke belakang. Ada Ajis, angkat ke Marudin, kontak saja Egi. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya dari MPR pindah poin kembali 13-19. Angkat pendek saja Sandi, namun dapat dikembalikan. Ada di sana sudah Sandi. Pengertian para pemain dari MPR mungkin keraguan-keraguan sehingga poin pun kembali bertambah. Lepas ada Wisnu, angkat Sandi, namun dapat dibendung dengan rapi saudara Ijan. Poin kembali bertambah 15-9. Ya, kembali David Komarudin. Ada di sana Wisnu, angkat pendek saja, jebret. Sangat sempurna pembukuan dari mencoba makan servis, timbang lepas ke belakang. Ada Ajis, angkat tinggi-tinggi. Ajis kali ini sangat keras pembukuan dari saudara Ajis. Pindah poin 16-10 buat Aden. Dan interval yang kedua di set yang pertama ini diberikan oleh bapak pemimpin pertandingan dan ADN maupun NPR. Ya, kembali lagi ke lapangan, masih saudara Sunan lepas, angkat pendek saja, sangat keras bola pendek dari saudara April, sangat menggelegar. Pin Ijan lepas ke belakang, ada di sana ADN Cahyana. Sangat keras pembukaan ADN Cahyana kali ini. Cahyana lepas ke belakang, ada di sana. Nah, MPR namun dapat kebelum, masih dapat diselamatkan di sana. Angkat Komarudin, Egi sangat keras namun dapat diselamatkan. Keluar 17 MPR. Opi kali ini akan mencoba melakukan servis, lepas ke belakang. Ada Sunan, angkat pendek saja Jenny, walaupun dibendung namun bola pindah poin kembali buat ADN. Ajis namun terlalu panjang, pindah poin 13-18. Timbang-timbang sebentar saudara Aples, lepas sudah ke belakang, terlalu panjang poin kembali buat ADN. ADN kali ini nomor punggung 2 Egi. Jamsep sudah keras, ada Sandi langsungkan ke belakang, namun ada di sana Ajis, angkat Sunan namun dapat dikembalikan. Apa yang terjadi? Rupanya 19 14-19. Ada Ajis, angkat tinggi-tinggi, break attack Egi, rupanya masuk ADN. Masih center dari MPR, Sandi lepas ke belakang. Ada Ajis sana, angkat Komarudin, jebret, masih dapat dikembalikan. Siapa yang dituju? Sunan kali ini. Rupa-rupanya 20-15. Jadi 1-2-3 lepas. Ada MPR, angkat pendek cari, jebret. Ada MPR, angkat pendek cari, jebret. Keras saudara Wisnu dengan satu spek yang sangat. Wisnu nomor punggung 10 angkat bola, Jamsep sudah ada di sana, angkat tinggi-tinggi, kontak Egi namun dapat dikembalikan. Opik the basic saja sedikit, kembali di sana Sunan, kembali di sana Sunan. Pembukuan dari saudara Sunan kali ini pindah poin kembali buat Ade. Lepas ke belakang, ada Wisnu, angkat tinggi-tinggi, Opik sangat keras walaupun dibendung namun mental jatuh di luar lapangan. Pindah poin 17-21. 17-21 Sandi kali ini. Ada Ajis, angkat pendek saja Sunan, gagal kali ini pembukuan. 18-21 lepas ke belakang, angkat pendek saja namun dapat dikembalikan Sandi. Angkat Apes kali ini, Opik sangat keras masih ada di sana. Sempurna penempatan bola dari saudara Sunan. Pindah poin 22-18. Sunan timbang-timbang akan mencoba melakukan servis, lepas ke belakang, angkat pendek saja, jebret. Walaupun tidak keras ya MPL, lepas ke belakang, ada di sana Sunan, angkat tinggi-tinggi.
ke belakang, angkat pendek saja. Opi kali ini dapat di Bandung dari saudara Aji. Rupa-rupanya poin pun